Saya ulang balik apa? Muak? Muak secara terbuka. Muak. Macam mana nak kalau menguap tak terbuka? Muak tu dah bersuara. Apa itu kalau muaknya tak terbuka tu macam mana? Itu kentut menguap ni, menguap. Yang menguap, yang menguap sopan tu macam mana? Tak boleh sorang lah. Kalau muak yang vokal ni kan. Dua. Ah, kenapa tak bagus? Dia tak sopan. Kenapa tak sopan? Bila macam ngantuk. Jadi dia takutlah. Kan, dia takutlah pemandu dia nguap, pemandu dia ngantuk kan. Saya tengok Pak Joko pula nguap, saya terbuka. Macam mana Pak Joko? Itu gelak. Nguap. Pasal Pak Joko menguap ke keteng? Nguap lah. Tak nguap. Gelak je. Nak buat bayar ni. Tak jumpa nak masa bila nak buat. Berlakon lah buat. Tak kena pergi berlakon dengan Maya. Ah, macam tu. Ni siapa ni? Sincan. Kau nak kena pergi berlakon. Keluar dulu. Sincan, aku nak kau ajar. Kau ajar Pak Joko menguap saya terbuka. Kau tunjuk. Semuanya. Macam mana? Kena lepas. Kena lepas balik ke semua. Yalah, sebab kurang ajar. Haa, ajar Pak Joko yang menguap terbuka. Haa, ok, buat Pak Joko. Ok, siapa nak tengok Pak Joko buat? Ok, kita tengok Pak Joko. Okey, jadi bila nguap tu tutup mulut lah. Jangan tunjuk kita nguap. Sebab bila kita tunjuk kita nguap tu maksudnya kita mengantuk dan pelanggan takut bila kita mengantuk kan.